Assalamualaikum anak-anak ustazah. Perkenalkan, nama ustazah adalah Ustazah Sofia. Di sini, ustazah akan mengajarkan pelajaran tamyiz. Anak-anak ustazah udah tahu belum apa itu tamyiz? Tamyiz adalah metode menerjemahkan Al-Quran dengan cara yang sangat mudah. Nah, nanti dalam belajar tamyiz ini, kita akan menghafal Al-Quran dengan cara bernyanyi. Caranya bagaimana? Nanti akan ustazah jelaskan. Sebelum kita belajar tamyiz, terlebih dahulu kita belajar abjad. Tahu kan abjad yang ada di dalam Al-Quran? Yaitu alif, ba, ta, sa, sampai ya. Ustazah yakin anak-anak ustazah pasti sudah hafal. Di dalam tamyiz ada yang namanya kolom dan dibagi menjadi 26, yaitu kolom 1 sampai dengan kolom 26. Untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, di mana masing-masing kolom melafalkannya harus dengan bernyanyi. Untuk kolom 1, kita nyanyikan dengan nada selamat ulang tahun. Nah, anak-anak ustazah semua pasti tahu kan seperti apa lagu selamat ulang tahun? Selamat ulang tahun. Ustazah yakin semua pasti tahu lagu selamat ulang tahun. Oke, kita mulai dari kolom 1. Kolom 1, saudaranya Bijari. Lagunya, didengankah seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Untuk kolom 2, kita nyanyikan dengan nada India. Seperti apa? Seperti ini. Kolom 2, saudaranya Ya Nafoba Lil Mubaf. Lagunya, ya 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 wahai, ya 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 wahai, ya 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 wahai, ya Nafoba Lil Mubaf. Oke, sekarang kita lanjut ke kolom 3. Kolom 3, saudaranya Illa Nasoba Lil Mustasna. Lagunya, Illa artinya kecuali, Illa artinya kecuali, Illa artinya kecuali, Illa Nasoba Lil Mustasna.